Obat wasir berdarah. Wasir merupakan penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam upaya penyembuhan wasir sampai berdarah, tentu dibutuhkan sebuah ramuan obat. Ada beberapa jenis obat untuk mengatasi wasir berdarah yang mudah didapatkan di apotek. Dari yang alami atau tradisional sampai obat-obatan kimia yang diracik oleh dokter. Di sini, kami akan menjelaskan beberapa obat wasir berdarah yang bisa Anda dapatkan di apotek terdekat. Pengobatan wasir yang terbaik adalah saat kita bisa membasmi penyakit wasir dari luar hingga tuntas sampai akarnya, agar tidak akan kambuh lagi. Untuk masalah yang lebih urgent, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis. Gunakan daun ungu. Saat penderita terserang wasir sampai keluar tetesan darah di area anus, daun ungu bisa menjadi alternatif pertama untuk mengobati wasir berdarah. Daun ungu mengandung banyak susunan di dalamnya seperti klorofil, tanin, steroid, glikosida, asam formiat, saponin, pektin yang dapat mengurangi rasa sakit penderita. Pada saat penderita sedang membuang air besar atau BAB disertai dengan keluarnya darah, dapat mengakibatkan rasa nyeri di area anus. Wasir bisa terjadi karena membengkaknya pembuluh darah sekitar lubang anus membuat otot-otot di sekitar anus menjadi tegang, layaknya menahan BAB. Anda sudah mengkonsumsi obat dari apotek namun masih belum pulih? Obat wasir Ambejos. Untuk menyembuhkan penyakit wasir, Anda dapat mengobatinya dengan operasi di dokter. Namun, banyak juga pemakaian obat herbal seperti obat Ambejos yang terbuat dari daun ungu, mahkota dewa, dan kunyit putih. Jangan biarkan penyakit ini bertahan dalam kurun waktu lama karena dapat menyiksa diri sendiri. Ampuh mengatasi wasir berdarah. Jika Anda sudah meminum obat Ambejos dengan teratur, maka hasil yang akan diperoleh akan muncul, paling tidak seminggu setelahnya. Wasir yang sebelumnya sampai berdarah, ini sudah menyusut dan kembali normal seperti sebelum terjadi pembengkakan. Dijamin, obat ini akan sangat berkhasiat bagi Anda penderita wasir berdarah. Sebaiknya, hindari penyakit ini sedini mungkin. Dengan memperhatikan gejala-gejala seperti terjadi gatal di sekitar anus, terjadi benjolan, nyeri berlebih, dan muncul tetesan darah setelah buang air besar. Cegah dengan jangan mengedan terlalu keras. Sering membersihkan area anus dengan sabun, terutama setelah BAB yang dapat membantu mengurangi bakteri. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya.
tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.